Dua orang tewas dan satu lainnya terluka akibat tabrakan antara minibus dan truk di Tol Cipali kilometer 119 Kecamatan Cibogo Subang Senin pagi. Korban tewas adalah sopir truk dan pengemudi minibus. Kecelakaan ini bermula ketika truk menabrak sebuah bus dan mengakibatkan kernet truk terjepit badan kendaraan. Sopir yang hendak menolong sang kernet kemudian ditabrak kendaraan lain hingga tewas. Di saat hampir bersamaan muncul minibus yang langsung menabrak truk yang berada di pinggir jalan. Pengemudi minibus pun tewas. Hingga Senin malam korban masih berada di rumah sakit Pablo Rajak Purwakarta. Sedangkan kedua kendaraan dibawa ke pos derek Tol Cipali Subang. Tim Liputan, CNN Indonesia.